wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menikmati, menyempurnakan ibadat kita di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah juga, alhamdulillah kita masih diizinkan untuk berkeinginan menjalankan, meningkatkan ibadat kita di bulan Ramadan ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dari mulai ayat 183 mengenai puasa di bulan Ramadan. Sebenarnya puasa yang kita terima, ini sudah melalui beberapa tahapan. Ini ada Allah Ta'ala mengajarkan di dalam surat suratul Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala mulai membuka dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada periode awal Islam, pada permulaan Islam, setelah Rasulullah SAW pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, biasa memang Rasulullah SAW itu puasa, tapi puasa untuk dirinya sendiri. Bukan kemudian terus mewajibkan kepada orang lain, enggak, belum diwajibkan puasa pada saat itu. Nah, pada saat itu puasa apa yang dijalankan sama Rasulullah SAW? Ya puasa seperti biasa, seperti Senin Kemis, puasa Muharram dan lain sebagainya. Intinya hanya puasa-puasa sunnah. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mewajibkan, itu enggak langsung aturannya sama seperti kita sekarang, langsung ada dari mulai subuh sampai, enggak, aturannya masih belum keluar seperti itu. Hanya Allah Ta'ala mengajarkan kepada umat muslim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kuncinya ada tiga. Allah Ta'ala mengajarkan, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kita sendirian enggak, kama kutiba alalladzina min qablikum, umat-umat sebelum kita itu juga sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Seperti kemudian umatnya Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka ingin mendengar firman daripada Allah Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk i'tikaf di Gunung Tursina, puasa selama 40 hari. Kita mending 29 atau 30, ini 40 hari untuk mendengarkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya dari umat-umat sebelumnya itu juga sudah ada puasa. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan kita bukan orang yang pertama untuk diperintahkan berpuasa ini. Umat sebelum kita juga mereka diperintahkan berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan itu Anda bisa meningkatkan kualitas takwa Anda. Seperti apa sih? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang dimaksudkan dengan takwa? Maka beliau mengajarkan, ketika Anda bisa membayangkan ketika Anda berada di satu hutan yang lebat, kemudian banyak duri-duri yang tajam di sana, banyak binatang buas. Kira-kira Anda jalan di hutan itu seperti apa? Nah, beliau kemudian sahabat jawab, kalau modelnya seperti itu, tentu saya akan hati-hati jalannya. Ini salah injak sedikit, ular yang diinjak digigit, habis sudah hutan ini. Dan kalau saya belok, salah belok sedikit, salah lihat sedikit, duri bisa nancep di muka saya. Maka kata Sayyidina Umar, fadzalikum taqwa, yaitu takwa.
Ketika Anda menjalankan ibadah dengan hati-hati, ketika Anda menjalankan bagaimana kemudian beribadat kepada Allah Ta'ala, Anda menjalankan taat kepada Allah Ta'ala dengan hati-hati, itu takwa. Itu hakikatnya takwa. Jadi biar tidak asal-asalan dalam beribadah. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan pada saat itu, pada periode itu, memang diwajibkan untuk berpuasa. Tapi beberapa di antara sahabat itu masih pilihan. Kan diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa, tapi tidak ada ketentuan untuk siapa. Faman kana minkum maridun, itu setelahnya. Pada saat itu masih belum ada ketentuan siapa-siapanya yang wajib berpuasa. Maka di antara mereka ada yang milih untuk puasa di bulan Ramadan. Kalau mereka tidak kuat, ya dibatalkan sama mereka puasanya, digantikan di hari yang lain, cari hari yang enak. Memang Ramadan ini panas. Umumnya Ramadan itu musim panas luar biasa. Min syiddatir Ramad. Memang dari panasnya musim itu. Umat-umat luar biasa. Terus umumnya model seperti itu kalau Ramadan. Nah, sehingga ada beberapa sahabat yang masih milih. Ada yang puasa, ada yang enggak. Yang enggak berarti digantikan di hari yang lain. Nah, maka pada saat itu kemudian terjadi beberapa kasus. Kita bisa membayangkan, misal kita hidup di daerah-daerah yang non-muslim, kasusnya mungkin hampir sama. Ini kita puasa. Tiba-tiba ada orang yang minum es teh, jalan-jalan, enak, kan? Ada yang bawa es campur, dimakan, waduh pak, ya, ini kata para sahabat, ya Rasulullah, ini kalau modelnya seperti ini, puasanya akan sangat berat sekali. Sulit ini ya, ini lawannya bukan orang yang non-muslim, bukan, kita masih mending ini yang gak puasa orang non-muslim. Dulu musuhnya itu sama-sama orang Islam. Dulu maksudnya sama-sama orang Islam, yang ini puasa, yang ini enggak puasa, makanya campur di depannya. Berat itu. Sulit ya Rasulullah. Nah, akhirnya kemudian Allah Ta'ala menurunkan di ayat yang selanjutnya, 184 sampai 185. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Sampai kemudian seterusnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang sudah menyaksikan bulan Ramadan itu masuk, wajib untuk berpuasa. Dan barang siapa yang tidak mampu, wa'alal ladhina yutikunahu, orang yang tidak mampu memberikan fidyah ta'am miskin, memberikan fidyah berupa makanan kepada orang-orang miskin. Nah, orang yang mampu, yang tidak bepergian, yang mukim dan tidak sedang sakit, wajib untuk puasa. Nah, mulai semua sahabat ngatur, ditata sama mereka ketika sudah masuk bulan Ramadan, semua berpuasa. Tadi awalnya ada yang milih puasa, ada yang milih tidak. Karena masih belum ada ketentuan, tidak ada kemudian apa ditentukan ini yang harus berpuasa, yang sakit, yang tidak ada. Sehingga ketika mereka sakit atau tidak masih bisa milih, masih ada pilihan. Nah, pada kemudian tahapan yang kedua, orang yang tidak sakit dan tidak sedang bepergian wajib berpuasa. Baru mulai. Kemudian di tahapan yang ketiga, puasa itu masih belum seperti zaman kita sekarang, sudah pakem aturannya enak sudah. Dulu itu orang berpuasa patokannya, para sahabat menjelaskan maghrib, ada yang menjelaskan isya, yang paling kuat yang maghrib. Pokoknya patokannya maghrib, gampangannya seperti itu. Kalau dia maghrib itu masih melek, masih terjaga, belum tidur, aman, dia bisa berbuka, dia bisa jima. Tapi kalau maghrib tidur, sudah tidak boleh untuk berbuka, tidak boleh untuk jima. Kasus ini terkena kepada Qais bin Sirman.
Qais bin Sirman ini seorang sahabat yang ya kalau umumnya orang dulu kerjanya kan sulit, nguli kabeh kan roto-roto kan. Ya kerjanya kan ya sudah seperti itu, kerja berat di tani, terus angon kambing dan lain sebagainya. Ini orang kerja berat luar biasa. Pada hari yang pertama dia sempat untuk berpuasa, tapi siangnya kerja capek luar biasa. Sampai kemudian setelah asar dia perjalanan pulang sampai di rumah, kalau mungkin bahasa kita itu agak jam 5-an, setengah 5 jam 5-an, pokok sebelum azan maghrib. Dia taruh alat-alat untuk kerjanya, dia istirahat sebentar, keseliut, hilang, tidur. Azan maghrib dilihat oleh istrinya, aduh kasihan sekali Anda wahai Qais, kok tidur. Istrinya baru bangun pas adzan maghrib. Dilihat, waduh suami saya sudah tertidur. Tak bisa makan. Adatnya memang tidak boleh makan waktu itu sudah. Kalau sudah ketiduran di waktu maghrib sudah tidak boleh untuk makan. Ketiduran akhirnya dia bangun. Walaupun Anda bangun tengah malam itu sudah tidak boleh makan nasi goreng. Sudah habis waktu untuk makannya sudah. Sehingga kemudian ketika dia bangun malam hari sudah tidak boleh untuk makan, diteruskan tidur sama dia. Sampai pagi harinya dia kerja lagi seperti biasa. Siang panas seperti itu semaput, pingsan, tidak kuat. Pingsan langsung. Begitu pingsan dia dipotong kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini kalau aturannya model seperti ini, banyak orang yang pingsan nanti ya Rasulullah. Bahaya seperti ini. Dan itu hanya satu kasus. Kasus yang kedua, kan saya bilang tadi, kalau kemudian patokannya maghrib, kalau maghrib itu sudah tertidur, berarti jima itu sudah tidak boleh sampai besoknya lagi. Kasus ini terkena kepada beberapa sahabat, termasuk salah satunya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ya umumnya orang pintar itu mesti gandengan dengan nafsunya. Sayyidina Umar ini ketiduran habis kerja capek, ya sama seperti tadi sebelum maghrib ketiduran. Setelah isak, pokoknya malam hari itu dia sudah kepingin, membara sudah inginnya sudah. Akhirnya dikumpuli istrinya. Kata istrinya, saya yakin puasa Anda tidak diterima. Ini tidak bisa kalau model seperti ini. Ini pasti batal puasanya ini. Pasti batal puasanya. Dia maju kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini tidak benar kalau aturannya model kayak gini. Ini harus direvisi hukumnya. Direvisi. Nah, tapi betul. Setelah itu Allah Ta'ala menurunkan kemudian pada ayat yang ke-187, Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Baru diperbolehkan oleh Allah Ta'ala, sudah dihapus aturan yang ketiduran maghrib tadi itu, sudah dihapus oleh Allah Ta'ala. Mau Anda tidur bangun jam berapapun, Anda diperbolehkan untuk berbuka, Anda diperbolehkan untuk jima, itu sudah dihapuskan oleh Allah Ta'ala aturannya. Jadi aturan pakem seperti sekarang itu melalui beberapa proses, tidak main-main. Para sahabat itu mengalami masa-masa sulitnya. Sehingga ya kita alhamdulillah tinggal enaknya, tinggal menikmati. Kok alhamdulillah di negara kita itu puasa tidak terlalu lama-lama banget. Di negara-negara lain itu ada yang puasanya itu sampai berapa jam, ada yang 18 jam, semacam-macam. Lama-lama luar biasa. Kok alhamdulillah kita orang tengah-tengah. Allah Ta'ala tahu. Alhamdulillah itu nikmat yang perlu kita sempurnakan, itu nikmat yang perlu kita syukuri. Perbanyak baca Quran, perbanyak sholat sunnah, termasuk tarawih, itu dawamkan. Kemudian jangan lupa untuk banyak-banyak berzikir, karena setiap amal ibadat kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan bulan yang tidak main-main. Satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala namanya di dalam Al-Quran. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan di bulan-bulan yang lain itu ada, tapi tidak ada yang disebutkan namanya.
Inna antatasyuhuri andallah ifna asyara syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya bulan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Tapi namanya enggak ada yang disebut. 4 bulan yang haram ini namanya enggak ada yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Khusus Ramadan disebutkan oleh Allah Ta'ala namanya di dalam Al-Quran. Ini bulan yang sangat mulia, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk kajian tafsir di hari Ahad ini, saya tidak akan melanjutkan dari sampean Nyabi, tapi saya mau mulai dari Juz Amma, yang endeng-endeng saja. Jadi paling enggak harapannya, ketika kita sholat, kita tahu makna apa yang kita baca dari sholat kita. Kita tahu dari potongan-potongan ayat ini, minimal dari potongan ayat ini kita tahu maknanya, kita tahu artinya, sehingga sholat itu bisa lebih khusyuk. Sholat itu akan lebih khusyuk ketika kita tahu maknanya, kayak diceritani. Tapi kalau kita enggak tahu maknanya, enggak enak. Sholat itu cuma kerasa lama. Ya lu cik suwi ini sembahyang. Kerasa suwi itu sembahyang nih. Kenapa enggak tahu bahasanya? Enggak merasa diceritani sama Allah Ta'ala. Tapi ketika kita tahu bahasanya, kita merasa diceritai sama Allah Ta'ala, ceritain itu enak. Sehusuk suwi. Jadi enggak akan terasa itu. Nah, kita mulai dari surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha merupakan surat yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah. Nah, sabab nuzuli hadzal surah, sebab turunnya surat ini adalah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terkena lemparan dari orang-orang musyrik. Jadi luar biasa cobaan yang diberikan, tak karu-karuan. Ada orang yang ngelempari batu kepada Rasulullah, kena ibu jarinya Rasulullah, berdarah. Itu sampai drop tenaganya. Sampai drop, sakit, demam betul Rasulullah gara-gara seperti itu. Itu Anda bisa membayangkan, cuman seperti itu sampai demam itu kan saking parahnya lukanya. Sampai berdarah, sampai kemudian demam Rasulullah. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit ini, Rasulullah tidak sempat untuk menjalankan sholat tahajud. Rasulullah tidak sempat untuk qiyamul lail. Di saat Rasulullah tidak qiyamul lail, antara satu atau dua hari, biasanya Rasulullah itu dituruni malaikat Jibril. Ada orang nanya, disampaikan. Ada orang nanya, disampaikan. Ini dua hari malaikat Jibril tidak turun sama sekali. Ada yang aneh, biasanya satu hari sampai beberapa kali. Nah, sebenarnya Allah Ta'ala itu ingin ngasih isyarat. Allah Ta'ala itu ingin ngasih isyarat. Satu isyaratnya, bahwa tidak mesti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dituruni malaikat Jibril setiap saat, tidak. Kemudian yang kedua, surat itu tidak harus kemudian berkenaan dengan terjadinya sesuatu, tidak juga. Allah Ta'ala kok mbok atur. Sehingga ini menampik pembicaraan orang-orang bahwa harusnya ayat itu kan turun berkenaan dengan ini, berkenaan dengan ini. Enggak. Dari satu Quran full yang ada sabab nuzulnya, yang ada asbab nuzulnya itu sekitar 30-40%. Sisanya tidak ada asbab nuzulnya. Lah nek setiap ayat harus ada asbab nuzulnya. Ayat ini berkenaan dengan ini, ayat ini enggak mesti, Bos. Enggak mesti. Ada kalanya malaikat Jibril suruh turun, ya sudah suruh turun saja sama Allah Ta'ala, suruh turun untuk menyampaikan surat. Suruh turun untuk menyampaikan surat. Enggak harus ada alasan. Tidak harus ada alasan. Allah Ta'ala kok mbok atur. Nah, orang-orang musyrik itu modelnya seperti itu. Biasanya kayak gitu. Biasanya itu tidak mesti harus. Biasanya itu tidak mesti harus. Biasanya saya keluar dari rumah jam 7. Tidak mesti harus jam 7 juga untuk PNS kok. Tidak mesti harus jam 7 juga. Kecuali ada alasan yang mewajibkan itu. Biasanya kalau ada kasus itu malaikat Jibril turun. Masih ono kasus malaikat Jibril tidak mudut itu seopo-opo. Malaikat kok buatur.
Kan kayak gitu. Kita itu seringkali ngatur orang lain. Biasanya kayak gitu. Berarti harusnya kayak gitu. Enggak mesti. Lah kok ngatur? Lah kok ngatur? Makanya kemudian ini sekaligus menampik omongan orang-orang yang ya terutama orang-orang yang apa musyrik pada saat itu, kemudian ada yang meneruskan sekarang orang-orang yang ateis. Harusnya itu tuh berkenaan dengan sesuatu, enggak juga. Di kitab-kitab yang lain malah enggak berkenaan dengan apapun. Pokoknya turun saja itu kitab Injil, pokoknya turun saja itu kitab Taurat. Enggak berkenaan dengan apa-apa dan mereka turunnya langsung satu kitab bleng. Kita mending masih ada tahapan-tahapannya. Nah, maka isyarat itu penting untuk disampaikan. Rasulullah mulai galau. Ini kena omongan orang-orang, wajar, wajar. Termasuk salah satu sebab kenapa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur, salah satunya gara-gara itu juga. Untuk tathbit, untuk mengokohkan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjawab omongan orang-orang yang tidak beres ini. Dan itu termasuk awal permulaan Islam. Ya, ini surat Ad-Duha masih awal-awal. Abu Thalib masih ada, Siti Khadijah masih ada. Awal banget Islam itu, masih awal banget. Sehingga ya wajar namanya orang masih baru-baru. Terus dirasani ambek uang, dikena omongannya orang lain itu masih apa ya, masuk ke hati itu wajar. Ustaz anyaran itu dicelatus titik itu mlebu nang ati. Nek ustaz lawas wis kiai-kiai masuk dicelatu tak ngurus. Aman, aman jas, berangkat saja tetap. Tapi nek sing ustaz anyaran itu dicelatu, iya bi ya tapi mlebu nang ati. Nah, Rasul pun sama seperti itu. Rasul pun sama seperti itu. Ini tidak main-main loh. Omongan orang-orang musyrik itu datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Muhammad, saya rasa setan Anda sudah hilang. Di setan-setan, malaikat Jibril di setan-setan sama dia. Ini ada seorang wanita datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, ya Muhammad, ma ara syaitanat illa qattarokat. Saya melihat sepertinya setan Anda itu sudah meninggalkan Anda. Maka hal seperti ini meresahkan, tidak enak bagi Rasulullah SAW. Kuping kok kerungu omongan model seperti ini. Biasanya malaikat Jibril itu turun untuk ngasih kekuatan, ini kok tidak turun-turun. Maka setelah itu, setelah selang dua hari, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Ad-Duha, surat cinta dari Allah Taala untuk hambanya. Dikasih kabar gembira oleh Allah Ta'ala, wadduha. Demi perhatikan waktu matahari naik sepenggala, subhanallah. Jadi ini terutama yang menginspirasi R.A. Kartini. Habis gelap terbitlah terang, R.A. Kartini itu sempat belajar tafsir sama Kiai Soleh Darat. Itu ulama tafsir. Sehingga ya itulah pentingnya orang alim backingi ada di belakangnya nasionalis, itu pentingnya ada di sana. Nah, waduh, seperti kemudian habis gelap sumpah terus muncul terang. Habis kemudian orang sumpah, kan enak kalau modelnya seperti itu. Seumpama kita jalani hidup itu enak saja, lancar saja, enaknya itu tidak akan terasa enak, bakal kerasa biasa-biasa wae. Coba ini sehat-sehat kayak gini ini. Sudah baca doa bangun pagi enggak tadi? Sudah baca doa bangun pagi enggak tadi? Terus kemudian sudah menikmati enggak apa yang kita dikasih oleh Allah Ta'ala ini? Wis kroso kok biasa ae, kertak-kertak. Wis kok biasa ae lah, kok biasa ae. Ndak kroso enak kan? Coba begitu tangi terus mari ono sikil gringgingen. Yo, ora iso gerak. Baru tahu nikmatnya kaki, baru tahu nikmatnya kaki. Mau bangun sahur wis gringgingen sing sik kendien mau, ya Allah. Mari ditindihi. Jadi begitu bangun sudah ada enak semua. Baru tahu nikmatnya kaki. Kalau bangun kemudian sakit gigi, baru tahu nikmatnya, ya Allah. Ini kita dikasih berapa oleh Allah Ta'ala? Enak semua, lancar semua untuk ngunyah. Umpama ada satu saja yang sakit,
Nah, sehingga pentingnya ada rasa sakit itu ada di sana. Maka Allah Ta'ala mengajarkan wadduha, nikmat yang terbanyak, nikmat yang terbesar itu setelah orang merasakan tidak nikmat, itu baru nikmat. Makanya kemudian di dalam syair Arab itu disebutkan wa maladzatu illa ba'da ta'bi, dan tidak ada kelezatan melainkan setelah rasa capek. Iku baru kerasa enake. Terima duit dak ngetik kerja, ndak bakal kerasa enake. Ndak akan kerasa enake. Moro-moro turai moro-moro oleh 500.000. Ndak bakal kerasa. Tapi nek mari nyangkul, mari ngengkoli becak, kok tiba-tiba ada orang ngasih 500.000. Alhamdulillah. Itu loh. Itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Wadduha. Demi perhatikan waktu duha. Walaili idza saja. Dan perhatikan ketika malam itu sudah mulai sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Itu Tuhan Anda tidak akan meninggalkan Anda. Dan Allah Ta'ala tidak akan kemudian membiarkan Anda dihina oleh orang lain. Tidak. Allah Ta'ala tidak meninggalkan Anda. Allah Ta'ala tidak menghilangkan Anda. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ngertilah bahwa akhirat itu jauh lebih baik bagi Anda dibandingkan dunia. Ini yang dilihat oleh para sahabat. Setelah itu Rasulullah SAW sangat-sangat mementingkan akhirat. Tidak ngurusi omongannya orang saja. Setelah itu Rasulullah SAW sudah hampir tidak pernah ngurusi omongannya orang. Santai saja Rasulullah itu. Mau ngomong apa saja rata-rata setelah ini tidak perlu jawaban Allah Ta'ala lagi. Rata-rata kalau ada orang yang menghina Rasulullah itu paling dijawab sendiri sama Rasulullah atau para sahabat yang jawab. Sudah bukan Allah Ta'ala lagi yang jawab. Wis enak di sana, setelah goblong sudah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan perhatikan itu akhirat jauh lebih baik bagi Anda daripada apa yang ada di dunia. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan ittaja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasa ngeleset berbaring di satu tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Tadi begitu bangun itu kayak orang dikerok, ngecap semua di punggung Rasulullah itu. Dan itu membekas di belakang punggung Rasulullah SAW. Ketika saya datang, Rasulullah SAW itu masih belum pakai bajunya. Dilihat sama Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, mbok iyo Anda izinkan kami untuk membuatkan salah satu apa tikar yang lebih lembut atau kasur yang bisa kami taruh di atas karpet Anda, di atas tikar Anda ini ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Mali wa dunya. Apa urusan saya dengan dunia? Mali wa dunya. Innama masali wa masalu dunya karakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalan saya dengan dunia, kata Rasulullah, sama seperti orang yang jalan kepanasan atau kudanan, ngiup ke pohon, sudah selesai, istirahat sebentar, terus kita jalan lagi, ikut dunia. Sebentar ya Allah, kita dari mulai belum lahir sudah tahun berapa sudah, ini sudah tahun berapa sudah masehinya, sebelum masehi sudah berapa tahun kita tidak hidup. Hidup sebentar 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, terus tidak ada lagi. Terus kita melewati bertahun-tahun lagi sampai ngenteni kiamat. Iki kita orang urip pirang tahun tok. Berapa persen dari jalannya dunia ini kita hidupnya? Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan permisalan saya dengan dunia sama seperti orang yang jalan kepanasan, berhenti sebentar ngiyup di pohon, kemudian kita jalan lagi. Itu contoh kita dengan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan Allah Ta'ala pasti akan memberikan Anda sampai Anda puas. Maka Allah Ta'ala mengajarkan sampai fatardo ini. Kita Rasulullah SAW itu punya hak prerogatif luar biasa diberikan oleh Allah Ta'ala sampai Rasulullah SAW ridho. Dan Rasulullah beliau mengatakan, saya tidak akan ridho sampai semua umat saya masuk Islam, mudah-mudahan semua umat saya masuk surga, mudah-mudahan kita termasuk. Pemaja'ala minhum.
Maka Allah Ta'ala bertanya, ditanya balik oleh Allah Ta'ala, alam yajidaka yatiman fa'awa, tidakkah dulu kami menemui Anda dalam keadaan yatim dan kami memelihara Anda? Diramu dewi ambil Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, wa wajadaka dhallam fahda, dan kami pernah menemui Anda tersesat. Tersesat di jalan, bukan tersesat akalnya. Rasulullah SAW tidak tersesat akal. Rasulullah tidak pernah menyembah berhala. Hati-hati dalam menafsirkan. Orang baca terjemah, dan kami menemui Anda tersesat. Tahu tersesat Rasulullah, ateis, orientalis tadi. Tersesat itu diceritakan oleh para ulama tafsir, Rasulullah SAW pernah suatu hari berada pada perjalanan. Jenenge padang pasir itu ketok pasir kabeh, tidak ketok apa-apa. Nah, suatu hari syaitan itu ya cobaannya seperti itu, memang saturannya Allah Ta'ala diberikan kekuasaan yang lebih kepada Rasulullah SAW. Hampir tidak pernah yang seperti itu. Kok pada saat itu setan itu yang menguasai pandangan Rasulullah, sampai kemudian ini jalan di kayak sama semua, sampai Rasulullah masuk kesasar. Sampai Rasulullah lama tidak balik-balik, akhirnya Allah Ta'ala menunjukkan ini jalannya, setan yang dikeluarkan. Maka ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa wajadaka dhallam fahada, dan kami menemui Anda tersesat, kesasar di jalan. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan jalan yang paling tepat, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan tidakkah kami dulu menemui Anda dalam keadaan miskin luar biasa, tidak ditinggali warisan loh. Fa'aghna, dan kami jadikan Anda sampai menjadi orang yang kaya luar biasa. Maka Allah Ta'ala mengajarkan, fa'ammal yatimah falataqahar. Maka kalau sudah tahu seperti itu, adapun anak-anak yang yatim, jangan Anda buat marah. Jangan dijadikan mereka itu menyesal. Memang perawatan anak yatim ini tidak sama seperti orang-orang yang seperti biasanya. Jaga mental mereka itu luar biasa. Makanya Allah Ta'ala mengapresiasi. Hati-hati kata Allah Ta'ala dalam merawat anak-anak yatim. Fa'ammal yatima falataqhar. Adapun anak-anak yatim jangan dibuat mangkel. Wa'ammasa'ila. Adapun orang-orang yang miskin. Falatanhar. Jangan Anda menghina, menghardik orang-orang yang miskin. Kalau memang bisa Anda kasih, kalau tidak bisa qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, wa maghfirah, dan minta maaf, ampunan, itu jauh lebih baik daripada min shadaqatin yatba'uha adza, daripada Anda ngasih tapi mulutnya tidak baik. Mulut dijaga dulu, baru uang dikasih. Aturannya seperti itu. Maka Allah Ta'ala mengajarkan, wa masa'ila falatanham, wa amma binikmati rabbika fahadis, dan adapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, maka keluarkan, tunjukkan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Tadi tidak biasa sambat urip sambat kerja yang ini-ngini wae, metu atau kok kerjaan tambah nganggur mangkani, mesti nikmati kerja apa wae kok sambat bayaran titik sambat, bayaran gede sambat, sambat pasti akan ada sambat. Itu gaji gak akan pernah mencukupi keinginan Anda. Maka keinginan yang harus menyesuaikan dengan bayaran. Gitu caranya. Delok usinan dukur, gak mari-mari. Gak akan ada selesainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'al lana imaman wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, masyaallah.